akhirnya saya ingin mengumumkan calon-calon yang akan bertanding. Bismillahirrahmanirrahim. Pengumuman calon-calon yang dikemukakan oleh PAS berakyat negeri Sarawak untuk dipilih dan diberi amanah untuk menyampaikan suara mereka dalam Dewan Undangan Negeri Sarawak. Yang pertama, N4, Tan Tai Damai. Nama calonnya Zainal Abidin bin Ye. Yang kedua, N7, Dun Samaria. Calonnya Ustaz Yusuf As-Siddiqi bin Ahmad Syarqawi. Yang ketiga, N16, Dun Muara Tuang. Calonnya Zulkifli bin Ramzi. Yang keempat, N24, Sadung Jaya. Calonnya Cikgu Hassan bin Sinkro. Yang kelima, N27, Dun Sebuyau. Calonnya Ustaz Wan Abdillah bin Wan Ahmad. Yang keenam, N29, Beti Maro. Calon Muslimat, Cik Hamidah binti Mukhtar. Yang ketujuh, N60, Kakus. Calonnya Saudara Clement Bayang dari Dewan Himpunan Penyokong. Yang ke-8, N67, Jepok. Calonnya Tuan Hadi Kaprawi bin Aman. Sembilan, N70, Dun Sama Laju. Yang ini tak kalah, Sama Laju. Calonnya Engineer Zaharuddin bin Naruddin. Yang ke-10, N72, Lambir. Calonnya Muhammad Arifi Riazul bin Faiju. Yang ke-11, N74, Hujur. N74 Hujur. Calonnya Tun Haji Jofri bin Jarai Sudai. Itulah nama-nama nak naik calon. InsyaAllah diberkati Allah mendapat kemenangan, dapat disiarkan namanya insyaAllah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.